Hi guys, good morning, selamat pagi. Okay, hari aku nak unbox helmet KYT. Okay, yang aku dah beli ni dah lama juga lah, tapi tak pernah pakai. So sekarang aku pun nak buat unboxing, okay? Alright, let's go. Okay. Okay, apa-apa pun ni kotak dia KYT. Okay, so ni Casco KYT Venom Open Luca. Okay, ni dia eh, ni nama dia eh. Nampak? Ini dia. Okay, so dalam kotak ni visor lah. Aku tukar visor. Aku tukar visor rainbow tak salah aku. Okay, ni eh. Kita dapat buku ni. Ni buku ni bilang kurang macam-macam lah. Yang nak pakai macam mana, kan? Okay. Ini semualah. Macam gini semua. Okay? Alright. So, ada satu yang ini. Warning. Okay, so ni ni helmet dia. Dalam bag. Okay. Dalam okay, dia punya bag tak world class helmet. Nampak ni. Jom. Okey, helmet yang ni dia. Ni helmet dia. Okey. Dan ni letak super dry. Okay, ni visor dia yang aku tukar ni. Maksudnya visor dia ni lah. Then aku tukar ni visor. Kan? Ni lagi apa orang kata lagi handsome lah. Yeah. Then dia punya helmet dalam ada ni. Sun visor tu orang kata. Tak silap aku lah ni benda. So aku tutup atas ni. Then ni dia tempat ni boleh slide. Set dah, lepas tu ni ada button dia. Tempat ni. Yang kecil lah, kecil tengok sambal dia. Kan? Okay, ni untuk anti-theft lah. Apa diorang kata cakap gantung kat motor eh. Aku rasa lah. So, kalau macam helmet macam gini aku takkan gantung kat motor punya. Takut hilang. Yalah. Okay, dah. Aku beli ni daripada Carousel. Time tu aku tengok ada trade in your old helmet. So aku trade in aku punya old helmet. Aku dah aku beli ni lah. Nanti aku letak dia punya carousel punya nama kat description below, okay? So sekarang ni lah helmet dia. Okay. Aku dah tak tahu apa lagi nak cakap. So, inilah boxing helmet yang KYT lah. Okay. Okay, sampai di sini saja. Okay, selamat tinggal.